register to Pokédex. Wow. Seru deh. Wow. Hey, let's try this out there. Ketemu lagi sama Profesor Ando, your rival of the battle, but your friends on the red di Pokemon Go Adventure. Akhirnya kita ketemu lagi ya. Aku seneng banget ya, aku udah pakai baju hijau ini karena apa? Kita kedatangan new mythical Pokemon dari generasi ke-8 ya, dari region Galar. Dia memiliki warna hitam dan juga hijau. Wah, Pokemon apa itu? Langsung kita masuk ke dalam gamenya aja. Let's go! Ini dia, search for Zarude. Mantep banget ya. Jadi Zarude udah datang ya di Pokemon Go. Satu-satunya Pokemon mythical dari region Galar untuk saat ini ya. Wow, dan aku udah nyelesain karena ini keluarnya kemarin, terus aku nyelesain ya pelan-pelan. Cukup mudah dan ini gratis, free. Semua dari kalian bisa mendapatkannya. Yang penting kalian membuka Pokemon Go dari tanggal 1 sampai 10 Oktober ini ya. 1 sampai 10 Oktober 2021 harusnya kalian bisa dapat ini. Tapi kalau menyelesaikannya bebas, mau sampai kapan pun bisa. Apalagi ini gampang banget ya, dan aku udah menyelesaikannya hanya dalam waktu 1 hari doang ya. Itu aja aku males-malesan ya. Oke, langsung kita claim aja hadiahnya. Yang step keempat, kita langsung masuk ke step keempat. Dapat hadiah Pokemon apa? Oh, Butterfree hadiahnya ya. Excellent draw. Hanya untuk menangkap Pokemon, ngasih berry dan sebagainya ya. Terlalu mudah. Karena memang ini adalah promo ya. Karena sebentar lagi akan ada rilis film Zarude ya. Judulnya adalah Secrets of the Jungle. Gitu, oke. Langsung kita claim yang selanjutnya. Langsung kita claim hadiahnya ya, yang step keempat. Jadi film Secrets of the Jungle itu akan tayang di Netflix ya, setauku ya, pada tanggal 8 Oktober ya, kalau nggak salah ya. Rufflet! Sayangnya tidak shiny. Nah, Rufflet ini juga memiliki form shiny. Sebelumnya kita kan hanya mendapatkan Rufflet itu kan susahnya dari telur ya, atau dari raid. Tapi sekarang dia akan muncul juga selain itu di research task ya. Ada di field research task, ada di Pokestop. Aku nanti abis ini akan tunjukin ya. Excellent throw lagi. Mantap sekali. Oke, kita cek IP-nya apakah bagus. Tidak ya. Great job out there, Ado. Thanks to all the information we've gathered, I'm certain that we are dealing with Zarude, the rock monkey Pokemon. Mantap sekali. The mythical Pokemon Zarude tend to live in packs in the forest ya. Jadi Zarude itu adalah Pokemon mythical dan dia tuh hidupnya di hutan. Perfect chance to catch it. Jadi sekarang aku akan menangkap Zarude. Tinggal kita akan claim aja. Tapi sebelumnya ya, aku mau kasih tahu bahwa nih, aku udah mengumpulkan kemarin ya. Kalau misalkan kalian mendapatkan field research task dari Pokestop ya. Jadi kalau kalian mau terpengstop bisa dapat task research ya. Yang disuruhnya untuk mengalahkan tim Go Rocket Grants 5 kali sama nangkap 10 Pokemon yang berbeda ya, 10 different species of Pokemon. Itu nanti hadiahnya adalah Rufflet. Nah, itulah caranya untuk mencari shiny Rufflet untuk saat ini. Langsung kita cek aja ya, apakah dari 3 research task ini aku bisa berhasil mendapatkan shiny Rufflet. Yang pertama, claim reward. Wah, sayang sekali, tidak shiny. Oke, lanjut yang kedua, apakah akan shiny Rufflet, please? Masih belum shiny. Oke, yang terakhir ya, satu kali lagi, please, shiny Rufflet, please. Sayang sekali, tidak ada yang shiny dari 3 Rufflet yang aku claim. Oke, nggak apa-apa ya. Sip. Oke. Search for Zarude. Step kelima. Sudah selesai. Langsung kita claim aja. Claim reward 1000 XP. Satu lagi, 1000 XP. Oke. Dan ini dia hadiahnya dari step kelima, step yang terakhir. Are you ready? Kita claim rewardnya. Special research complete.
10 Zaru the Candy, 1000 Stardust, dan Mysterious Pokemon has appeared. Wow, new Pokemon for me. New Mythical Pokemon dari generasi ke-8 Region Galar Start Encounter. Ini dia Zarude, the Rough Monkey Pokemon. Keren banget warnanya, hitam dan hijau ya. Wah, gila. Galak sepertinya. Dia adalah Pokemon Mythical ya, bukan Pokemon Legendary. Dia adalah Pokemon Mythical, satu-satunya untuk saat ini di generasi ke-8 ya. Kalau dari teaser filmnya ya, jadi dia itu seperti Pokemon yang punya kawanan gitu. Dia ngambilin makanan-makanan yang ada di hutan gitu ya. Kadang-kadang Pokemon-Pokemon lain agak takut ya sama dia ya, sepertinya ya. Tapi di teasernya itu diceritakan bahwa Zarude ini menemukan seorang bayi, ya kan? Terus dia pengen merawatnya, dibawa ke kawanannya, tapi sama kawanannya itu ditolak gitu. Heh, apa kamu bawa-bawa manusia gitu? Jangan bawa-bawa manusia ke sini gitu. Terus sama si Zarude yang nemuin bayi ini, bayinya itu dibawa pergi gitu, dirawat sama dia. Kalian ingat gak sih ini kayak apaan? Mirip kayak cerita Tarzan, ya kan? Mirip banget sama cerita Tarzan. Tarzan juga gitu kan? Ditemuin sama gorila. Pertamanya dia ditolak gitu, tapi dia tetap dirawat sama gorilanya sampai nanti jadi gede gitu. Selanjutnya seperti apa? Ya aku belum tahu ya, karena aku belum nonton filmnya. Oke, okay? Sekarang kita tangkap dulu si Zarude ini. Mungkin bisa ditangkap pakai itu ya, Pokeball ya. Berarti kita harus tangkapnya pakai Pokeball dan pakai Pineapple Berry karena dia nggak bakalan bisa lari. Kita cobain apakah kita bisa meng-excellent throw dia untuk pertama kali. Kita cobain ya. Lempar. Excellent throw, pertama kali lempar ke Zarude, langsung excellent throw, mantap sekali. Dapat kah? Sekali lempar langsung dapat. Gacha, Zarude Wascot. Mantap sekali, dapat 6 candy dan 3 XL candy. Oke, okay, are you ready? Ini dia, register to Pokédex Zarude. Wow, keren. Wah, galak banget, tipenya dark ya. Dia memiliki form yang namanya Dada Form ya, tapi Dada Form itu cuman kayak pakai kostum apa sih? Kayak shell atau apa ya? Kayak kain gitu loh ya. Tapi tidak mempengaruhi statsnya ya, jadi tetap sama aja. Oke, sebelum kita lanjut, coba kalian tulis di komen ya, kalian udah punya Zarude atau belum? Oke, coba kalian tulis di komen, kalian udah dapet Zarude atau belum? Tulis di komen ya. Dia ini cocoknya adalah untuk Pokemon Battle di Master League. Jadi akan bagus banget kalau kalian punya ini ya. Kalian power up, ya kan? Terus kalian gunakan di Master League, itu bisa ya. Luar biasa, dia bisa sampai CP-nya berapa ya? Kalau level 40 mungkin sekitar 3800-an kalau nggak salah ya. Jadi kalian coba aja, kita cek dulu apakah appraisal-nya bagus. Zarude tidak, sayang sekali ya. Nah, mumpung kita punya Pokemon baru ya, hal yang pertama aku pengen lakukan adalah pastinya ini. Nah, aku udah kebanyakan rare candy ya kan. Kita langsung kasih ke Zarude aja. Sampai berapa ya? Oke, kita kasih 150 rare candy untuk Zarude. Yes. Ini dia, langsung Zarude candy-nya 166. Jadi gitu ya caranya untuk mendapatkan candy Pokemon Legendary atau Mythical itu, kalau enaknya pakai rare candy yang kita dapatkan dari raid. Oke, okay? Kita akan raid untuk menambah lagi rare candy. Kalau kalian pengen mabar sama aku, kalian bisa dukung channel ini ya di saweria.co/adudido. Buat kalian yang udah dukung channel ini, kalian akan mendapatkan hadiah mabar bareng ya. Kita akan raid Pokemon yang baru, yaitu adalah Genesect ya, Genesect Dose Drive. Jadi Genesect yang dia memiliki drive warna biru gitu di punggungnya, ya kan? Oke, kita mabar ya. Mantap sekali, jadi ini dia Zarude Pokemon yang baru. Kita jadikan body kali ya. Oke, kita ganti dulu ya, untuk diganti menjadi Zarude. Ini dia Zarude. I choose you untuk menjadi badiku. Mantap sekali. Wow. Keren kan? Sekarang badiku Zarude ya, Pokemon yang baru rilis di Pokemon Go. Mantap sekali.
Yaudah, kalian jangan lupa untuk buka www.duniagames.co.id untuk mencari info-info tentang games, lifestyle, anime, manga, e-sport, dan lain-lain. Jangan lupa juga untuk follow sosial media dari Dunia Games. Follow Instagram aku ya, @adodido, biar kalian gak ketinggalan info dan event Pokemon Go. Yaudah, sampai jumpa di video yang selanjutnya. See you on the next raid, on the next battle, on the next adventure. Ciao!